dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia kepada Dr. Mukhtaris Haji Penampungan Yusuf Kala. Sudah berapa lama Bapak menjadi Ketua PMI? Sudah 12 tahun. Luar biasa. Begitu juga Pak Rahmat Zah. Masih berkenan beliau menjadi Ketua PMI di Sumatera Utara. Calon-calon orang ahli surga yang mengurus PMI. Yang mengurusin darah. Mengurusin orang susah. Pada saat kita sedang bergembira. Kita sedang nyaman, kita tak pernah mikir PMI. Tapi begitu kita sakit, kita ada korban, kita ada bencana, baru orang berteriak tentang PMI. Itulah PMI. Yang kantornya tidak pernah disebut kantor, tapi markas. Karena namanya markas PMI. Apa beda markas dengan kantor? Kalau kantor itu mempunyai jam kerja, jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau markas bekerja sepanjang hari, setiap waktu. Markas tentara terbuka terus, markas polisi apalagi tentu juga terbuka terus. Dan juga markas PMI terbuka 24 jam.